Bertemu lagi dengan Guru Kristo. Dalam video kali ini, kita akan belajar JavaScript if pada bracket. Kita mulai seperti biasa, new template. Ganti dulu ini. Nah, kita kerja di bagian bodinya. Kita bikin judul dulu. Heading. JavaScript if. Dan paragrafnya kemudian kita akan pakai scriptnya. Nah, variabel pertama itu kita masukkan pesan. Masukkan nilai Anda, tutup titik koma. Nah, kita akan bermain dengan if jika. Nah, pesannya itu lebih kecil dari 70. Nah, maka apa yang akan terbaca? Nah, ini bagian if-nya. Pakai kurung kurawal. Karena di sini kita akan bekerja nanti. Dokumen. Masih get element by ID. Itu tampil ya. Kemudian inner HTML. Masukkan nilainya, kata-katanya kalau kurang dari 70 itu Anda belum mencapai KKM. Nah, kita simpan dulu. If challenge, kita cek. Nah, masukkan nilai Anda. Kalau dia 70 ya, 68. Nah, nilai Anda belum mencapai KKM. Kalau dia 75, oh, belum keluar. Nah, kita tambah itu lagi di sini. Tinggal copy saja ini. Nah, tapi ditambah dengan else. Oke, else if. Pesannya jika lebih kecil atau sama dengan 80, nah, nilai Anda
Baik. Baik. Nah, simpan dulu, kita cek. 75. Nah, nilai Anda baik. Berarti di atas 80 kan belum muncul. Tambah lagi. Copy saja ini. Oh ya, ini belum dikasih ya. Kasih ini. Ini nilai Anda amat baik kalau dia baik 99. Tambah lagi. Kalau dia 100, nilai Anda istimewa. Kalau di atas 100, boleh? Boleh, kita coba saja. Tapi pesannya kita ganti. Di atas 100, maka Anda salah memasukkan nilai. Kita cek dulu. Tadi 80. Ya, 80. Nilai Anda baik. Sekarang rentang 80 sampai 90. Kita cek dulu. 95 misalnya. Nilai Anda amat baik. Ah, nilai Anda amat baik. Kalau dia refresh lagi. Kalau dia terganti jadi 100. Nah, nilai Anda istimewa. Sesuai pesannya. Kalau kita refresh lagi di atas itu 105 misalnya. Yap. Anda salah memasukkan nilai. Nah, jadi ini adalah tampilan jika kita menggunakan script if. Nah, begitu saja pelajaran kita pada kali ini. Terima kasih.